klik subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya, karena akan ada video-video terbaru kami setiap minggunya. Ikuti terus channel kami, channel pertanian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Arifin di channel pertanian, di mana channel ini selalu membahas seputar dunia pertanian ya kawan-kawan. Jadi bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dulu ya, untuk melihat video-video updatean kami terbaru. Karena subscribe itu gratis, dengan kalian subscribe kalian bisa mendapatkan info seputar dunia tani. Kali ini saya akan menanam pepaya ya. Oke, coba tebak ini pepaya jenis apa? Ada yang tahu? Oke, sekarang kita akan menanam pepaya jenis California. Jenis California ini terkenal dengan rasanya yang lezat ya, tidak berair, namun buahnya tidak terlalu besar. Tapi pepaya California ini sangat menjadi favorit di dunia buah-buahan ya. Jadi jenis pepaya ini yang sangat favorit. Oke, ikuti kita terus, kita akan langsung ke penanaman pepaya California ini. Nah, oke kawan-kawan, di depan kita sudah ada lubang yang sudah dikasih teh ayam. Yang kira-kira berapa, Pak? Berapa kilo, Pak? 2 kilo. Nah, kira-kira 2 kiloan ya tai ayamnya atau kotoran ayamnya. Jadi kotoran ayam yang kita gunakan, kotoran ayam yang sudah didiamkan selama 3 bulan ya. Jadi kotoran ayamnya benar-benar ternetralisir ya, tidak panas. Oke. Oke, sebelum kita tanam, kotoran ayam yang sudah kita masukkan ke lubang tadi harus dicampur dengan tanah ya. Nah, inilah proses penyampurannya. Oke. Nah, inilah proses penyampuran kotoran ayam. Kotoran ayam atau pupuk kandang sendiri sangat berperan penting ya dalam pertumbuhan tanamannya.